Strike. Strike. Oh. Oh, oh. Apa ni? Ah, strike lagi. Strike lagi, geng. Yes. Oi, padu. Apa ni? Terlebih akah? Terlebih. Oh, ada minyak no. Kita tes kalau sudah aku tahu semalam. Tengoklah tes. Apa satu ekor ya? Tak tahu. Okey, geng. Assalamualaikum semua. Petang ni aku petang sekarang ni, petang. Biasa selama pagi yang ni selama petang. Aku di berada di satu spot. Spot ni aku dapat intel daripada kawan aku. Dan spot ni ada potensi lah untuk di casting. Cumanya tak pasti apa ikan yang ada kat sini. Cuma yang aku boleh agak-agak ikan-ikan yang boleh di casting lah. Mungkin haruan ke tarpon ke apa ke, tak kisahlah. Jom tengok kawasannya. Cantik kan? Nampak? Di satu kawasan tasik. Kata tasik tidak lah, macam air bertakung. So jom kita try tengok apa yang ada kat sini. Mudah-mudahan dapat strike-strike yang best-best kan. Manalah tahu tempat-tempat op ni, tempat-tempat yang kita tak pernah pergi ni. Jom lah mancing, jom mancing. Try calling-calling dulu. Try pakai top water dululah. Aku try pakai top water dululah. Kenapa sawit ada cacing? Okey. Alamak. Ya hey, geng, aku pakai setup ultralight. First cast. Nampak ke? Ada pandangan korang tengok. Dia jointed. Bulan. Awal lu ke dantam bulan. Tarpun. Naik ke? Naik ke? Ha? Oi, lady fish. Lady fish. Oh, yo, bandang, bandang, ikan bandang. Ikan apa? Bandang. Bandang. Lady fish. Lady fish. Aku ingat tarpun. Lady fish, geng. Ikan yang ragu-ragu ya.
Sai. Alright geng, tarpon yang pertama. Strike lagi. Tarpon lagi geng. Alhamdulillah. Tu hei, yang tadi tu terpaksa lagi yang mati. Tak boleh buat apa. Sebab nak buat balik pun, macam mana tu? Down, down, down. Cut. Nampaknya banyak tarpon kan kat sini. GT lah GT. Ha? GT. Mana GT? Wow. Ya geng, dekat kolam macam ni ada GT wei. Wow, ini satu benda yang menarik. Alah player jauh pula. Mino.
strike. Aduh. Alah. Sampai gak sobat, nampak? Alright, cik baik. Tidak, aku dah pergi seberang lagi. Oh, oh. Apa ni? Padu, padu. Oi, gigi barang itu. Jiti, jiti, jiti. Sangkut tali pula. Woohoo. Jiti. Jiti, geng. Alhamdulillah. Comel, comel si baby GT. Hihi. Kui, mantap eh. Dia ambil padu tu. Geng, mana aku nak cari tempat macam ni belakang rumah. Aduh, sangkut apa ni? Ada GT. Ah, strike lagi. Strike lagi, geng. Yes. Apakah ini? Nampaknya penggunaan minnow betul-betul menjadi. Apakah ini? Black bass. Guys. Guys. Woi. Guys, unbelievable. This is very unbelievable, guys. Ai, ai. Sabar, sabar. Geng. Ini black bass eh? Very small black bass. Baby black bass. Akhirnya hari ini aku dapat black bass. Thank you, Mr. Bibi. Yahoo! Seronok, geng. Maknanya ada mak dia kat sini. Tak sangka ke sini ada black bass, babe. Betul-betul tak sangka, babe. Oi, padu. Apa ni? Terlepiah kah? Terlepiah. Hahaha.
guys. Guys, tengok guys. Guys, talafia guys. Dapat juga kan aku unlock. Unlock guna gewang ke. Talafia berkongsi house habitat dengan black bass. Ah, kau kajilah tu. Padu bhai ambil je. Alright. Besok aku upload. Senang nak edit, pendek. Senangnya sepupu gitu wei. Banyak ikan tu, kenapa kau nak pancing lagi? Kau belum dapat. Di sana tadi sempat. Ush. Oi, tarpon. guys. Enjoy guys, enjoy. Tinggal Adidas lah kau. Alright, geng. Kau tengok macam mana tempat ni padu kan? Tengok, walaupun orang kata tempatnya kecil je, pakai gewang kecil-kecil je, tapi mendapatkan hasil lah, memanglah saiznya kecil. Sebab tu aku pakai pun peralatan-peralatan yang ultralight supaya apa? Yalah padan lah dengan game. Yang penting strike-nya banyak, kita terhibur. Tapi ingat lah, kawasan ni sebenarnya ini adalah kawasan peribadi. Ini adalah kawasan persendirian. Aku masuk ni atas kebenaran sedara mara ni lah. Ni, saudara kita ni. Tuan tanah. Ni tuan tanah lah. Jadi kawasan ni kawasan tidak boleh pancing. Ini bukan juga kolam bela. Tapi ni macam paya terbiar. Cuma dia dalam kawasan tanah dia. Jadi dia pagar lah, tak ada. Orang tak boleh mancing. Ya, alhamdulillah ada kami ada peluang untuk mancing hari ni. Dan macam-macam spesies, babe. Yang pelik tu tarpon biasalah kan. GT. Talapia makan gewang. Black bass. si Bakri dapat anu lagi, aruan. Jadi best lah, seronok lah tempat ni. Cuma tu lah, tak boleh lah kita nak gasak kan tempat orang. Jadi orang kata sekadar melepaskan gian seronok-seronok boleh lah. Jadi mana tahu kalau dia bagi peluang kita masuk lagi, adalah kita cuba lagi kan, insyaAllah. Okay, thank you tengok video ni. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.